Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tips tentang bagaimana cara mengkompres PDF yang ukurannya besar menjadi lebih kecil ya. Ini sangat diperlukan ketika kita saat ini ya, untuk kegiatan PDP, file PDF kita ukurannya kadang terlalu besar sehingga harus kita kompres menjadi ukuran yang lebih kecil. Oke, caranya sangat mudah sekali. Kita menggunakan aplikasi PDF Zilla, PDF Compro, Compressor Pro ya. Nanti filenya akan kita share di deskripsi. Oke, langsung saja. Pertama kita install dulu file PDF kompresornya. Oke, kita next saja. Oke, kemudian kita load. Oh ya, jangan lupa internet kita matikan dulu. Disable. Kalau sudah install kita launch. Kemudian silakan dibuka tulisan cara install ini filenya. Kita copy serial numbernya. Oke, kita copy kemudian kita paste. Nanti di aplikasinya kita klik upgrade dulu. Kita paste serial numbernya di sini kemudian kita klik OK. Oke. Kemudian untuk memblokir aplikasinya kita menggunakan aplikasi FAB ya. Ini gunanya untuk memblokir agar aplikasi PDF kompresornya tidak terblokir. Karena biasanya kan mereka connect internet kemudian sama servernya di stop karena terindikasi serial number palsu. Oke. Kita klik plus, kemudian kita cari aplikasinya PDF kompresor, kita tambahkan. Jangan lupa actionnya block. Ya, ini di outbound rule. Di inbound rule-nya kita tambahkan juga PDF kompresor. Nah, ini sudah selesai. Kita close. Internet kita nyalakan kembali. Oke. Oke, sekarang kita buka aplikasinya PDF. Kita buka. Oke. Nah, sekarang kita mau mengkompres file yang ukurannya masih besar. Tadi saya menemukan ada yang masih besar ukurannya di atas 1 MB. Nah, ini kita pilih file yang masih besar-besar ini. Oke, setelah kita seleksi kita tarik ke program PDF Compressor Pro nya ya. Nah, kemudian kita pilih override saja, jadi nanti yang asli langsung terganti oleh file yang lebih kecil ukurannya. Kemudian kita kecilkan ukurannya 60% saja. Kemudian kita klik start. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Bisa kita lihat di Windows ini. Oke. Nah, ini yang aslinya yang 1 MB itu kita hapus saja. Nah, kita sudah mendapatkan file dengan ukuran yang lebih kecil. Oke, jika masih ada file yang perlu kita kompres, kita bisa mendragnya kembali ke aplikasi PDF Compressor Pro nya. Sebetulnya ini kan masih ada yang besar ya, ini 1,5 MB ini. Ini juga. Nah, kita perkecil lagi, kita seleksi lagi. Oke. Nah, kita tarik lagi ke sini.
Okay, ininya kita override saja. Jadi saya lupa untuk pengaturannya. Kita override, biar nanti filenya langsung terganti. Oke, kita lihat apakah sudah berkurang ukurannya. Ya, filenya sudah tidak ada lagi yang 1 MB. Oh, ini masih ada. Kita kecilkan lagi. Kalau masih terlalu besar, kita bisa mengecilkan ininya, kualitinya ya. Oke, kita set lagi. Tadi kita lupa untuk mengecilkan ini ya, settingannya. Ini Hari Sabtono dengan kita scroll ke bawah. Oh, ini masih ada. Oke, kita kayaknya perlu kita kecilkan yang lebih kecil lagi. 46% ya. Masih terlalu besar. Oke, kita kecilkan lagi. DPI-nya kita kecilkan. Oke, ini sudah berubah ya, sudah lebih kecil. Nah, ini bisa kita pakai untuk dokumen yang akan kita upload pada form PPDP. Demikian tutorial menggunakan PDF Compressor Pro untuk mengecilkan ukuran dokumen PDF dalam jumlah banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.